Bye-bye. This is really nice in the summer. It is, yeah. Oh, yeah, definitely, yeah. Jadi, teman-teman, kita meninggalkan tempat ini. Ini Alicia, pemau-mau. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Teman-teman, ini adalah cerita kami waktu liburan setengah semester bulan Oktober inilah ya teman-teman, dimana kami sekeluarga ke North Wales. Nah, kenapa kami pilih untuk ke North Wales? Karena teman-teman bisa lihat situasi atau kondisi pemandangan saat autumn di sini, musim gugur di sini sangat cantik. Nah, teman-teman, bolehlah teman-teman lihat vlog saya dua sebelumnya, yang dari awal tadi saya udah masukin dua gambar di sana dengan informasi. Nah, di situ perjalanan saya sebelum yang vlog yang ketiga inilah ya teman-teman ya. Teman-teman sendiri bisa jumpai secantik apakah North Wales ini. Ya menurut kami sangat cantik lah ya. Kalau teman-teman lihat di yang putih-putih yang turun dari gunung sana itu teman-teman, nah itu air yang turun dari gunung. Jadi bukan hanya di situ, tapi hampir setiap gunung yang mana di North Wales ini banyak gunung ya. Nah, itu keluar air dan juga sungai-sungai kecil banyak di sana. Nah, ini teman-teman kita jumpai pada saat musim gugur ini dan musim dingin, karena pada saat dua musim ini banyak sekali hujan. Saat musim panas tidak terlalu banyak hujan. Jadi pernah kami datang ke sini saat musim panas, saya tidak melihat air yang keluar dari celah-celah gunung itulah ya teman-teman. Untuk teman-teman yang suka hiking atau suka jalan sambil menikmati pemandangan yang indah ini, atau juga yang suka bersepeda, nah ini teman-teman di Indonesia yang suka goes ya. Nah, di sini adalah spot yang dipilih oleh banyak orang di UK. Jalan menikmati pemandangan yang indah ini atau bersepeda ataupun hiking, wow, sangat indah. Kami pernah ke satu tempat yang biasanya digunakan untuk hiking, dan dari sana saya lihat pemandangan yang sangat indah ke lembah-lembah yang ada di North Wales. Jadi kita dua mau ke sini, kami dua mau ke situ, river. Alicia, wait for mommy. Careful, baby. Ini Alicia pemau-mau. Kakak. Careful. Halo, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Saya sehat, saya baik. Harapan saya teman-teman semua dimanapun berada sehat, baik, dan tentu tidak kurang suatu apapun. Teman-teman, sekarang saya lagi berescape berescape ke North Wales teman-teman ya, dengan keluarga, karena ini adalah half term, liburan tengah semester untuk Alicia. Jadi kami berlibur ke sini ya. So teman-teman, saya paling senang dengan North Wales. Sebenarnya semua tempat di Inggris ini cantik teman-teman ya. Akhirnya
teman-teman, itu jadi pilihan kita mau kemana ya. Nah, kalau di North Wales ini teman-teman, banyak sekali yang datang ke sini untuk mendaki, terutama di daerah sini, di sungai ini dia. Tadi banyak sekali sepanjang jalan, walaupun cuacanya dingin ya, sedikit hujan rintik-rintik, tetapi orang di sini mereka suka sekali jalan. Jadi ya begitulah teman-teman, ini sekarang saya sudah rintik-rintik. Oke teman-teman, kita pindah ke tempat lain lah ya. Teman-teman yang baik, coba kalian tulis di kolom komentar lah ya, apakah kalian suka tinggal di cottage yang ini teman-teman, yang terpencil di gunung namun dengan pemandangan yang sangat indah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan saya di padang rumput yang hijau dan memberikan saya air yang melegakan sepanjang hidup saya. Tuhan sangat baik teman-teman, sangat baik. Bagaimana dengan pengalaman teman-teman dengan Tuhan? Saya melihat semua apa yang ada ini ya teman-teman, lihat nih. Saya memikirkan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan menciptakan ini semua. Dengan akal pikiran manusia kita tidak bisa menandingi, kita tidak bisa melebihi, kita tidak bisa melakukan hal yang spektakuler ini, hanya Tuhan. Dan teman-teman, bukan saja tempat yang indah ini ya teman-teman, tetapi alam raya yang besar ini adalah ciptaan Tuhan. So teman-teman, berharaplah hanya pada Dia, jangan sama yang lain-lainnya. Berharaplah pada Allah pencipta langit dan bumi. Teman-teman tidak akan pernah kecewa. Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang dahsyat. So itu teman-teman pesan saya dari North Wales. Is it good? Good like in Indonesia? Good, yeah. It has big corn. It has big corn. But people here they don't eat goat, yeah? Ternyata teman-teman, di sini juga ada kambing ya. Jadi yang tadi kita barusan lewat itu domba. Nah, kalau kambing itu saya tidak sempat buat foto atau video. Itu dia kebanyakan berada di bukit-bukit yang terjal itu, teman-teman. Dan ini pertama kali saya tahu ada kambing di sini. Saya sendiri saya tidak dengar apakah mereka makan kambing atau tidak. Nampaknya tidak, mungkin karena tidak terlalu banyak lah ya, teman-teman. Tetapi ada kambing di sini. Dan yang kedua itu teman-teman, bentuknya mungkin kulitnya sedikit lebih tebal dengan kambing yang kita punya di Indonesia. Jadi bisa saja itu karena pengaruh musim. Dan juga tanduknya itu teman-teman, tanduknya panjang. Ya bisa saja karena memang itu sudah tua, dibiarkan seperti itu, tidak dimakan. Jadi ya hidup usianya panjang, sampai tanduknya tua pun juga dia masih ada di situ, masih kuat, masih panjat gunung seperti itu ya teman-teman. So teman-teman, terima kasih sudah bareng kami. Kami sudah mau tiba di tempat tujuan. Salam dari Inggris. Have a nice day. Bye.